so cute. Filternya oke banget nih. Tinggal upload deh. Dih, rese banget sih akun-akun ini. Suka-suka aku dong mau pakai filter atau enggak. Di aplikasi Timbel, ada yang ngajak ketemuan besok Sabtu nih. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Duh, pakai baju apa ya? Mode gadis polos, cewek genit, atau apa ya? Tahu gitu kemarin aku shopping baju baru aja. Cinta ya? Sorry ya nunggu lama. Halo Mas Udin, enggak kok, aku enggak nunggu lama. Anu, maaf kelihatannya salah orang ya? Enggak kok Mas, bener aku Sinta yang di aplikasi Timbel. Lah, kok beda banget ya sama yang di foto profil? Masa sih? Pasti lebih cantik orang aslinya ya. Dih, kepedean amat nih cewek. Maaf ya, ternyata aku ada urusan keluarga nih. Bye. Lo Mas, kok tiba-tiba cabut gitu? Nggak ada attitude banget. Pasti dia insecure setelah ketemu aku. Loh, kok banyak notif? Ada apa nih? Loh, siapa nih yang nge-tag aku? Hati-hati ya guys. Sekarang banyak banget yang di sosmed. Beda banget sama aslinya. Salah satunya ini nih. Di IG bening banget. Pas ketemu keling banget. Bening filternya doang. Ih, brengsek. Loh, kenapa nak? Kok handphonenya dibanting? Sini cerita sama ibu. Ini semua gara-gara ibu. Kalau aja aku terlahir cantik, pasti orang-orang gak akan ngejek aku. Sinta, kamu gak boleh ngomong gitu sama ibu kamu. Jadi ini salah Sinta. Ayo jahat, keluar. Sudah bu, biarin aja dulu. Iya pak. Iklan pembohongan semua. Mau main di serum apapun juga gak akan bikin aku secantik member girl band Korea. Apa ini? Oplas kilat. Jadi kepo. Wah, hasilnya bagus banget. Bisa gitu ya? Coba besok aku datangin aja deh tempatnya. Beneran di sini kan ya tempatnya? Waduh, kok sepi gini ya? Jangan-jangan ini klinik ilegal. Selamat siang. Aduh, bikin kaget aja. Ada yang bisa saya bantu? Ini bener klinik yang bisa oplas kilat? Betul sekali, Kak. Kakak cantik mau konsultasi dulu kah? Gratis kok. Boleh deh. Gratis kan? Mari, ikut saya ke dalam, Kak. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Dok. Kalau oplas di sini, beneran bisa secantik member girl band Korea? Pasti bisa dong. Kalau mau jadi secantik mereka, saya kira-kira harus prosedur berapa kali ya, dok? Sepertinya sekali aja cukup kok. Beneran, dok? Estimasi harganya berapa ya? Potong rahang sedikit, tambah filler hidung sedikit, naikin garis alis mata sedikit, kecilin bibir, kuncingin dagu, sedot lemak pipi sedikit. 50 juta juga cukup kok, Kak. Waduh, kalau cicilan bisa nggak ya, dok? Aduh, maaf, Kak. Tapi klinik kami hanya bisa menerima tunai. Nanti saya balik lagi deh, dok. Permisi. Ibu! Ayah! Ibu! Ada apa, toh? Kok teriak-teriak gitu? Bu, aku boleh nggak minta uang? Uang jajan, bukannya kemarin ayah udah ngasih ya? Itu mah cuma cukup buat beli sempol.
Sinta mau perbaikin diri, Bu. Mau nggak bantu modalin? Kamu mau perawatan di salon? Butuh berapa, toh? Nggak banyak kok, Bu. 50 juta aja cukup. Astagfirullah, mana ada, nak, ibu uang segitu. Udah nggak usah aneh-aneh, syukuri aja sama yang udah dikasih. Ah, ibu gitu deh. Anaknya mau berkembang kok nggak disupport sih? Bukannya nggak mau support, tapi uang sebanyak itu, ya jelas ayah sama ibu nggak mampu. Ah, emang ya nasib lahir di keluarga miskin. Huh. Sinta. Duh, hair dryernya mana ya? Pasti di kamar ibu. Mana ya? Loh, ini kan buku tabungan ibu. Intip ah. Tuh, ibu bohong. Kemarin bilangnya gak ada duit. Nyatanya ini ada. Ku ambil aja deh. Pasti ini pertanda dari Allah kalau aku harus oplas di tempat itu. Permisi dok, saya sudah bawa uangnya. Kira-kira bisa operasi kapan ya? Sekarang juga bisa kok kak. Hasilnya juga bisa langsung kelihatan kok. Nggak perlu pakai penyembuhan-penyembuhan gitu. Wah, beneran nih dok. Ginjalku nggak akan diambil kan? Heh, nggak kok, tenang aja. Silahkan berganti ke pakaian ini ya. Oke deh. Di mana ini? Sudah siuman ya kak. Pelan-pelan aja ya bangunnya. Operasinya sudah selesai dok. Sudah. Mau lihat hasilnya? Iya dok. Cantik banget. Ini beneran mukaku. Gimana? Puas dengan hasilnya? Puas banget dok, terima kasih banyak. Kalau sudah nggak pusing, kakak bisa langsung pulang kok. Baik dok. Bu, ibu di mana? Hah? Kamu beneran cinta anak ibu? Ya beneran dong bu, masa sih bohongan? Kamu pakai susu? Ih ibu, udah nggak zaman bu pakai begituan. Sinta abis oplas, gimana? Cantik kan anak ibu? Oplas? Uang dari mana? Aku pinjam dulu uang ibu. Nanti Sinta balikin kalau udah famous. Astagfirullah, kamu ambil tabungan ibu. Tenang bu, cewek cantik gampang kok nyari duitnya. Itu dana darurat, nak. Udahlah bu, gak usah lebay. Kan udah ku bilang nanti bakal ku ganti kalau udah famous. Kamu beneran Sinta? OMG, cantik banget. Perawatan di mana? Spill dong. Aku cuma atur pola makan sehat aja kok, Ci. Sama istirahat yang cukup. Ih, astaga Sinta, tambah cantik aja sih, Shay. Ih, bisa aja. Masih lebih cantikan kamu, Corin. Ah, enggak lah, cantik kamu. Iya, Rin. Hidungmu mancung banget, jadi mirip cewek-cewek Arab gitu. Ah, kalian bisa aja deh. Aku juga bisa punya hidung mancung kayak Rini. Lihat aja nanti. Wah, baru juga 2 bulan. Kok sudah balik lagi ke sini, Kak? Ada apa nih? Operasi buat mancungin hidung kira-kira habis berapa ya, dok? 10 juta juga cukup kok. Mau operasi kapan? Wah, sekarang aja, dok. Oke, kita langsung aja kalau gitu. Sinta menjadi ketagihan dengan operasi plastik. Jika ia merasa ada yang kurang, tanpa ragu ia akan langsung ke rumah sakit untuk melakukan operasi ulang. Hingga suatu hari, Sinta bertemu dengan seorang aktor tampan yang sedang naik daun. Boleh kenalan nggak? Boleh. Namaku Sinta. Namanya cantik ya, kayak orangnya. Bisa aja sih, Mas Aliando. Jangan manggil pakai mas. Panggil beb aja langsung. Bener nih. Iya dong. Minggu depan aku ada acara premier filmku nih. Kamu datang ya, Beb? Seriusan aku boleh datang, Beb? Boleh dong. Mau, aku pasti datang kok.
cantik banget kamu malam ini. Iya dong, kan ini acara penting kamu, Beb. Ayo, aku kenalin ke teman-temanku. Hei, Aliando, kongres ya filmnya. Cantik ini. Siapa nih, kenalin dong. Kenalin, cewek baruku nih. Halo. Aku Ariel. Do, jangan lupa datang ultahku ya. Pasti, gak usah bawa kado kan? Gak usah, yang penting kita party. Kenapa Beb? Kok diem? Gak apa-apa kok Beb, cuma kaget aja, teman-temanmu cantik ya. Ya, namanya juga artis, harus jaga penampilan. Tapi kamu juga gak kalah cantik kok Beb. Besok aku harus ke klinik itu lagi, jangan sampai aku kalah cantik. Dok, bisa gak operasi sekarang? Aku mau ngencangin kulit muka aku nih. Bisa-bisa aja kak, tapi saya sarankan tunggu beberapa bulan lagi deh. Tidak baik melakukan operasi plastik terlalu sering. Gak apa-apa dok, aku bayar lebih deh. Tapi ingat ya, sudah saya peringatkan loh. Gak apa-apa dok, saya tanggung akibatnya. Yang penting saya harus terlihat makin cantik. Thank you for coming. Wah, tambah cantik aja kamu. Efek make up aja kok. Yuk, selfie bareng yuk. Jangan lupa aku di tag ya. Pasti dong. Say cheese. Beb, kamu kenapa Beb? Aku harus beriklan lagi nih. Nyasar gadis-gadis insecure kayak Sinta kemarin. siapa malam-malam gini? Siapa ya? Ah, siapa sih? Dayan! Maaf kak, kita udah tutup. Dayan! Agak-agak! Makhluk apa kamu?